Masyarakat Kota Bekasi semakin optimis untuk mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah mempermudah warga masyarakatnya untuk mendapatkannya. Gerai vaksin banyak didirikan di beberapa titik di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, salah satunya yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Aloisius Supriyadi, mendatangi gerai vaksin Merdeka yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Kota Bekasi. Di lokasi juga hadir Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Muhammad Budiono, Kanit Reskrim Ibtu Mastur Situmorang, Ibtu Novianti, dan Kasihumas Aibtu Heri. Setelah mengecek kegiatan acara vaksinasi, Kapolres turut memberikan bantuan berupa beras seberat 5 kg untuk peserta yang telah menerima vaksin. 33, 34, pagi ini kita berada di gerai vaksin Merdeka, gerai vaksinasi Merdeka di Ruko Sentra Niaga di Kecamatan Kelurahan Kayu Ringin. Ini ada, kita mengadakan gerai vaksin ini di ruko-ruko dengan target 250 orang yang akan divaksin pada pagi hari ini di sini. Sini kita berkolaborasi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan ormas juga. Kemudian berkenan menyediakan tempat rukonya ini untuk menjadi tempat vaksin. Kemudian juga memberikan bantuan berupa beras kepada warga yang datang untuk divaksin. Ini akan kita jalankan terus sampai tanggal 17. Untuk Polres Bekasi Kota sendiri, di Kota Bekasi, dari kemarin sudah kita laksanakan di tanggal 1, ada 62 titik gerai seperti ini. Ini kemudian kita berada di Kayu Ringin, di Ruko Sentra Niaga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hendro melaporkan.